Beginilah suasana peresmian rumah baru hasil program bedah rumah Polsek Metro Kibang dibantu masyarakat setempat. Setelah proses pengerjaan pembangunan selama 7 hari, rumah milik Mbah Tukini warga Desa Margototo Dusun 7 Kecamatan Metro Kibang Lampung Timur, secara resmi diserahkan. Peresmian dilakukan secara simbolis dengan pemotongan pita oleh Kapolres Lampung Timur AKBP Taufan Dirgantoro didampingi Kapolsek Metro Kibang AKP Elita Karmila, dan disaksikan oleh tamu undangan yang hadir. Dikatakan Kapolres Lampung Timur AKBP Taufan Dirgantoro, bahwa Polri memiliki tugas pokok sebagai pemelihara dan pengayom Kamtibmas. Selain itu, jajaran Polri memiliki kepedulian kepada masyarakat yang tidak mampu dan diwujudkan dalam giat bakti sosial. Taufan Dirgantoro juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak baik pemerintah, TNI, warga masyarakat yang telah berkontribusi untuk pembangunan rumah Mbah Tukini baik moral maupun material, sehingga berjalan sukses. Sementara itu Kapolsek Metro Kibang AKP Elita Karmila menuturkan, program bakti sosial bedah rumah ini bukanlah kali pertama, melainkan yang kelima kalinya. Diharapkan melalui giat ini dapat menjadi motivasi anggota Polri dimanapun berada agar Polri semakin dekat dengan masyarakat dan semakin dicintai masyarakat. Harapan saya ke depan ini adalah menjadi motivasi buat anggota Polri dimanapun berada, dan semoga Polri semakin dekat dengan masyarakat dan semakin dicintai oleh masyarakat. Polri selalu ada buat masyarakat. Rumah ini yang keberapa ini? Alhamdulillah ini udah yang kelima, Mas. Biar Batu Kingan ini bisa jalan-jalan. Setelah acara peresmian, hasil bedah rumah tersebut Kapolres Lampung Timur turut menyerahkan bantuan untuk Mbah Tukini. Saya megangin ibu. Dari Metro Kibang, Lampung Timur, Wahyu, melaporkan.